Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu yang sulit. Kita ingin mengambil contoh bagaimana Rasul melaksanakan perjuangan. Apa modal utamanya? Yang pertama, modal utama perjuangan baginda Rasul adalah akhlakul karimah, memperbaiki akhlak dengan akhlak. Akhlak tidak boleh berubah, zaman boleh berubah, akhlak tidak. Masa boleh berganti, tapi keyakinan tidak boleh mati.